Selamat pagi guys, sekarang kita sudah berada di Malang ya. Tepatnya kita nginep di Geria Gribik Guest House. Nah, ini keluar tol langsung ketemu nih tempat penginapan ini. Karena kemarin kita nyampe itu jam 4 subuh. Udah nggak kuat mata, apa yang kita lihat ada tempat penginapan, langsung aja kita tidur di sini guys. Dan pagi-pagi ini jam 9 kita udah kedatangan customer. Nih basic mobilnya adalah Innova Reborn tipe G, di mana kita akan mengupgrade spionnya menggunakan spion Innova Reborn tipe Venturer yang retract gitu teman-teman. Jadi emang spion Jabalom tahun lalu, Jabalom sekarang itu memang lagi rame-ramenya, apalagi yang namanya modul autolock retract itu rame banget. Oke, kita deketin. Ini lagi proses pengerjaan perkabelan, ini kurang lebih sekitar 1 jam sampai 2 jam ya untuk pengerjaannya. Ini customer kita yang ke-26 Tour Jabalom 2023. Jadi total udah 26 unit mobil yang kita kerjain selama tour ini. Nah, ini ownernya nih. Yang bagus. Ini katanya sih customer lama. Customer lama. Pengikut lama. Akhirnya terkena racun. Gimana nih Om? Kira-kira Om, kok bisa jadinya order sama spek rare item? Ya, karena kan ngikutin udah lama nih. Jadi akhirnya kan next lah, kalau misalnya ada Jabalom, ikut lah. Tahu-tahu pas waktu di share di sosmed, ya udah buruan, cepet-cepet lah. Iya, ini termasuk yang cepet nih waktu kita open info kan. Kalau kita mau ke tour Jabalom, Om ini salah satu yang paling cepet untuk daftar. Oke Om, kita kerjain dulu Om ya. Siap. Nah, ini dia mobilnya guys, Innova Reborn tipe G. Nah, tadi spionnya udah kita videoin dulu. Jadi teman-teman bisa lihat dulu nih spionnya sebelum kita bongkar kayak gini ya. Jadi benar-benar dia itu masih manual. Kalau kalian lipat, itu dia harus pakai tangan. Dan lagi di bagian driver spionnya itu udah parah. Kaca lampu sennya itu udah mulai kuning dan retak. Makanya daripada ganti ke yang standar, lebih baik di-upgrade. Oke, kita ikuti terus project ini. Habis ini kita ada satu lagi customer, cuma belum ada kabar sampai hari ini. Nanti kita coba telepon atau komunikasi lagi. Oke. Udah selesai proyek kita yang ke-26 di Tour Jabalom 2023 ini. Innova Reborn tipe G, kita upgrade spionnya pakai Innova Reborn retract tipe Venturer. Oke, langsung aja kita bahas untuk spionnya. Nah, di sini kita pakai spion yang covernya itu warnanya black gloss atau yang warna hitam. Jadi matching banget dengan warna putih ya, karena warna hitam ini dia universal, bisa masuk ke semua warna bodi mobil. Seperti contohnya Fortuner TRD yang warna putih, itu spionnya pasti warna hitam. Nah, ini Innovanya kita kasih yang warna hitam dan Omnya juga udah suka banget. Sebelum kita bahas, saya mau kasih lihat perbandingan atau perbedaan spion lama dan spion yang baru. Ini teman-teman lihat dulu bagian kiri dan bagian kanannya. Jadi memang beda banget ya dari segi welcome light-nya. Yang lama nggak ada, yang baru ada seperti ini ya. Yang baru udah ada welcome light. Tuh. Sedangkan yang lama belum ada. Dan yang paling penting adalah fiturnya, yang lama itu dia nggak bisa ngelipat otomatis melalui tombol. Yang tipe Venturer ini dia udah bisa. Langsung aja kita uji coba guys. Kita buka aja kacanya ya, biar kelihatan. Nah sekarang, oh iya, sebelum kita uji coba, saya mau kasih lihat juga nih. Nah ini deh guys, ini panel saklar yang lama ya. Jadi dia itu belum ada untuk lubang retractnya. Nah ini opsional, kalian bisa custom, kalian bisa bolongin, atau kalian bisa beli seperti Om ini. Nah Om ini kebetulan dia nggak mau di custom, jadi biar rapi dia beli aja. Untuk joystick atau tombolnya ini udah dapat satu paketan dari spek rare item. Jadi paling kalau kalian beli spion tinggal nambah ini aja nih, harganya murah kok. Jadi biar mobil kalian lebih rapi lagi. Dan untuk perbandingannya seperti ini ya. Yang lama dia cuma ada untuk joysticknya, tapi nggak ada tombolnya. Yang baru ada joystick dan ada tombol. Oke, itu dia perbedaannya. Sekarang kita uji coba untuk spionnya untuk melipatnya. Kita coba. Mantap ya. Mobilnya jadi fungsional banget untuk ngelipat spionnya. Jadi lebih enak banget karena via tombol. Tuh, yang di sana juga tuh. Kita coba. Tuh. Ya. Tuh.
Udah mantep banget. Sebenarnya kan yang bikin ribet itu kalau kita ngelipat spion yang masih manual, harus ngelipat spion yang bagian kiri. Jadi kayak gini tuh. Nah, jadi agak sedikit rumit kita untuk menjangkau spion yang ada di sebelah kiri atau di sebelah penumpang. Untuk spion ini atau untuk project yang ke-26 ini, kebetulan omnya tidak pakai modul seperti Venturer, jadi cuma upgrade spionnya pakai yang retract. Oke, jadi ini udah beres. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol sama ownernya. Nanti kita tanya-tanya sedikit, kenapa sih pengen upgrade kayak gini? Kenapa nggak yang lain gitu kan? Yuk! Nah, ini kita mau kasih souvenir ke ownernya, karena memang kan setiap tur Jabalom kita akan selalu sediakan souvenir-souvenir baru untuk customernya. Karena kita secara nggak langsung berterima kasih ya, udah ikutan atau udah percaya dengan spek rare item. Jadi kita kasihlah souvenir kecil-kecilan gini. Ini dia Om. Om, ini udah beres dan sekarang nih kita ada souvenir kecil-kecilan buat Om. Buat kenang-kenangan. Jadi itu kenang-kenangan dari kita buat Om Arif Bagus. Nah, jadi kenapa nih Om akhirnya mengupgrade spionnya Om? Pakai yang tipe Venturer atau yang bisa lipat gitu? Ribet soalnya kalau mau berangkat, nunggu di puter manual dulu. Oh, dilipat manual ya, pakai tangan ya. Jadi memang alasannya kebanyakannya itu sih Om, jadi ribet untuk ngelipat spion yang manualnya gitu. Next, apalagi Om kira-kira mau dimodifikasi buat Innova Reborn-nya? Mungkin headlamp kali ya. Widih, mantap. Mungkin kapan headlamp. Nih, kapan nih? Tahun depan? Bisa jadi, nggak kalau emang sempat kesana ya kesana. Iya, siap. Oke. Okay. Ya sekalian main. Siap Om, jadi kami tunggulah main-main ke Jakarta, siap. Ke workshop yang terlihat-lihat. Biasanya kalau main ke workshop, yang tadi jajannya satu bisa jadi banyak Om. Nah, jadi harus hati-hati. Oke lah Om, ini izin kita upload ke YouTube Om ya, dan ke Instagram. Terima kasih banyak Om, udah percaya dengan spek rare item. Siap. Sampai jumpa lagi di lain waktu Om ya. Siap. Oke guys, itu dia wawancara singkat kita bersama customer nomor 26 Tur Jabalom 2023 ini. Habis ini kita mau ke project berikutnya. Oke guys, customer kedua kita di Malang atau tepatnya mobil ke-27 yang kita kerjakan selama Jabalom 2023 ini berlangsung. Nah, ini kita nyamperin ke rumahnya karena memang customer saya atau omnya ini yang punya Brio ini berhalangan hadir datang ke titik kumpul yang kita tentukan. Jadi ya udah kita samperin aja ke rumahnya. Ini basic mobilnya adalah Honda Brio tipe E tahun 2013. Ya, ini Brio generasi awal banget. Di sini kita upgrade-nya ada di bagian eksterior dan interior. Untuk eksterior ini kebetulan udah pasang spionnya. Seperti biasa kita upgrade spion Brio dengan yang tipe RS dari tipe E ke tipe RS yang retract dan ada lampu sennya. Sebelum di upgrade seperti ini, videographer saya udah ngambil tadi tampilan spion bawaan dari Brio tipe E ini. Memang kiri kanannya itu udah hancur banget guys. Karena tadi saya tanya-tanya sama orang rumahnya, sering kepentok di saat parkirin mobil ke garasinya. Memang garasinya pas-pasan banget. Tapi kalau udah pakai ini, nanti udah bisa ngelipet pakai tombol. Jadi sebelum masuk udah bisa dilipet dengan gampang. Oke, itu dia. Untuk spionnya tadi teman-teman udah lihat ya, parah ya kondisinya. Yang sebelah kanan malah itu udah patah, udah goyang gitu, udah oblak. Dan sementara di bagian dalam, ini kita upgrade stirnya. Yang tipe E pada masanya itu dia belum ada tombol audio steering kan. Nah, ini kita pasangin tombol audio steering kepunyaan yang tipe RS. Jadi nanti kita bikin connect tombol itu ke head unitnya. Kebetulan head unitnya pakai Pioneer, jadi udah cakep. Terakhir kita akan upgrade pakai modul auto up power windows. Nah, ini kacanya itu dia belum bisa naik secara otomatis, jadi ntar kita tambahin modul itu dia akan naik dengan otomatis dengan sekali tarik. Ini kita kerjain spion sama setir dulu bersamaan. Oke, mantap. Ini kita ngerjain di daerah mana ya, kurang tahu lah, pokoknya di Malang kota intinya. Oke, kita lanjutin, nanti kita update lagi. Nah, ini spion yang tadi nggak sempat saya video untuk yang patahnya. Jadi dia tuh udah oblak kayak gini guys tuh. Nah, makanya daripada diganti dengan yang original lagi atau yang bawaannya tipe E, lebih baik di upgrade ke original yang tipe RS. Ini kalau di jalan ya udah pasti gini nih, goyang nih kalau kena lubang dikit ya, pasti bunyi-bunyi kayak gini. Nah, jadi ini kita ganti sekaligus kita upgrade. Jadi untuk spion udah selesai, udah kita uji coba juga tadi. Sekarang giliran setir yang akan kita pasang. Nah, ini dia guys, yang tadinya kan nggak ada tombol ya, seperti ini tadinya.
Dengan membeli tombol aja, setir kalian udah bisa jadi lebih fungsional lagi. Nah, ini dia tombolnya. Ada tombol volume, channel, dan mode. Nah, ini nanti kita akan bikin aktif. Jadi, nggak cuma pajangan. Ini bisa aktif ke head unitnya, sehingga kalau kalian nyetir, itu nggak perlu neken-neken yang di bagian head unit. Cukup ngontrol head unitnya melalui tombol yang ada di setir ini. Nah, jadi lebih fungsional. Setirnya kita masih pakai yang lama tuh. Covernya masih pakai yang lama, cuma kita tambahin tombolnya aja. Tuh, ini punya tipe RS. Oke, ini kita kasih ke mekanik aja. Nih. Tuh, lagi instalasi perkabelan. Untuk spion udah rapi nih, udah dipasangin door trimnya. Tinggal nanti kita rilis aja hasil akhirnya. Dan untuk modul juga udah kepasang, modul auto up for Windows. Selesai customer kita yang ke-27 di Malang. Ini customer terakhir di Malang karena di Malang cuma 2 customer. Habis ini kita lanjut ke Banyuwangi. Semoga nyampe di Banyuwangi nggak terlalu malam karena katanya sih dari sini ke Banyuwangi 6 jam. Semoga bisa keburu sore ini. Nah, ini spionnya sekarang udah kita pakai yang tipe RS. Ini kita nyalain lampu sennya atau hazard. Nah, jadi teman-teman udah tahu lah ya perbedaannya. Kalau yang lama dia nggak ada lampu sen, sedangkan yang baru dia udah ada lampu sen. Lampu sen yang LED ini. Dan yang paling penting di bagian dalam spionnya ini ada mesin retract namanya. Jadi kalau mau ngelipet spion hanya via tombol tanpa harus tenaga atau ngelipet pakai tangan. Nanti kita uji coba. Oke, langsungnya kita ke sebelah sini. Tadi hujan turun tuh ini guys, kadang berhenti, kadang muncul lagi, kadang berhenti, kadang muncul lagi. Cukup sulit ya tadi ngerjainnya. Nah, kita coba nyalain mobilnya. Kita nyalain. Oke. Nah, ini kita buka aja kacanya. Yang di situ juga. Nah, sekarang kita uji coba untuk ngelipat spion ya. Tapi sebelum uji coba, ini juga kita ganti ya guys. Nah, ini namanya saklar spion. Kalau saklar spion yang lama, dia nggak ada tombol retract-nya. Kalau yang baru tuh, udah ada tombol retract-nya. Tuh, gini perbandingannya. Oke. Lanjut, kita uji coba. Nah, ini hujan udah mulai turun lagi nih. Cepet aja ya. Kita uji coba untuk spionnya. Tuh, dengan tombol aja, spionnya udah bisa ngelipat secara otomatis. Tuh. Nah, di sebelah sana juga tuh sama. Tuh. Yang paling sulit kan yang sebelah sana tuh kalau kita mau ngelipet spion. Karena jauh jangkauannya kalau masih pakai manual. Sekarang udah pakai tombol, enak banget. Oke, sekarang kita review ke dalam karena hujan. Ayo kita masuk aja ke dalam. Tuh, baru saya bilang tadi sekarang hujannya udah lebat lagi tuh, teman-teman bisa lihat. Jadi ya, oke lah. Yang penting spion tadi udah dapat kita untuk ngeteknya. Sekarang kita bahas untuk upgrade di bagian interior, yaitu tombol audio steering. Nah, sekarang ini udah ada tombol audio steering, guys. Yang sebelumnya, ini nggak ada tombol. Dan tombol ini sudah kita bikin connect ke head unitnya. Kebetulan head unitnya udah support, jadi enak banget, nggak perlu beli head unit baru lagi, tinggal kita instalasi aja. Oke, terus ini tombol audio steeringnya bukan yang Brio biasa atau bukan Brio RS yang biasa, karena ini dia di upgrade ke yang pakai lampu. Tuh, jadi tombolnya ini udah ada pakai lampu. Ini upgrade-nya dari yang tipe standar ke yang tipe RS. Ini upgrade-nya di atas tipe RS ya. Jadi kalau tipe RS itu kan dia nggak ada lampu, tapi kalau yang kita punya ini ada lampu. Dan ini udah connect. Kita langsung uji coba aja untuk volume. Tuh. Bisa. Beuh, dangdut. Kita kecilin. Ya, bisa ya. Tuh. Terus untuk kita ganti channel. Nah, bisa juga nih. Frekuensinya berganti nih, teman-teman. Tuh, frekuensi radionya berganti. Kita mundurin juga berganti. Ini kelebihan Pioneer ya, mau Pioneer tua atau Pioneer yang baru sampai sekarang tuh masih bagus. Jadi head unitnya itu nggak delay kalau ditekan. Tuh, untuk volume. Nah, emang harga nggak salah ya guys untuk head unit. Untuk mode, nah ini AUX. Ini radio, ini AUX. Jadi memang untuk pilihan menu dari Pioneer ini, untuk tombol audio steering memang ke radio atau nggak ke AUX gitu guys. Nah, paling kalau menu di sini. Tuh. Karena ini kan Pioneer-nya bukan yang baru-baru banget. Ini Pioneer yang lama, tapi support untuk tombol audio steering. Ini terbukti karena ada yang kayak gini nih, yang di atas ini. Tempat CD. Nah, jadi itu tipe head unit Pioneer yang lama gitu. Oke, semuanya udah aman. Tombol audio steering udah terpasang dengan rapi. Perbandingannya itu seperti ini. Dengan yang panel lama. Dan sekarang udah pakai tombol yang ada lampu. Oke. Ini sekarang kita uji coba fitur yang ketiga atau upgrade-an yang ketiga. Berhubung di luar hujan, jadi kita uji coba di indoor aja, di dalam mobil aja. Sekarang kita uji coba untuk modul auto up power windows. Yang dimana Honda Brio ini turunnya, dengan sekali tekan itu bawaan pabrik udah bisa ya, otomatis turun ke bawah. Tapi dengan ditarik, itu dia belum bisa. Jadi harus ditahan lama gitu guys, baru bisa kacanya naik sampai mentok. Tapi sekarang udah kita tambahin modul, kita cobain aja langsung. Ini turun bawaan pabrik nih. Udah bisa. Nah, sekarang kita tarik dengan sekali
tarik nih. Tuh, kacanya udah otomatis naik dengan sendirinya seperti mobil-mobil premium atau mobil-mobil Innova, Fortuner, HR-V gitu tuh, dia udah pakai modul kayak gini. Ini kalau turun, ini kalau naik dengan sekali tarik. Tuh. Ini juga bisa tetap berhenti di tengah ya. Nggak seharusnya dengan sekali tarik dia langsung naik tuh. Tuh. Ya, baru ditarik full dia baru bisa. Full. Nah, sekali lagi ya. Ini ditarik gini, nggak harus dia sampai mentok. Kita bisa ngatur juga sampai setengah, jadi fleksibel. Oke, jadi proyek kita udah beres di Brio ini. Udah beres, proyek kita di Malang juga. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, yang punya Honda Brio tipe E, tipe S, atau tipe yang di bawah RS lah pokoknya, itu kalian bisa kok upgrade spionnya, upgrade tombol audio steering, upgrade modul-modul, lampu kaki, segala macam tuh. Kita banyak banget, karena Brio itu hampir setiap hari datang ke workshop kita. Oke, habis ini kita lanjut ke Banyuwangi. Ikuti terus vlog Jabalom 2023 ini. Jangan lupa teman-teman follow Instagram saya, TikTok, dan juga subscribe YouTube saya. Sampai jumpa di next project. Oke guys, sekarang kita udah berada di Malang. Ulang lagi ya. Kita langsung uji coba aja untuk volume. Panas sih. Ntar.